Berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana merakit sebuah voltmeter ya. Voltmeter ini nantinya akan kita gunakan sebagai alat ukur ya. Alat ukur di mana nantinya kita gunakan di lapangan ya. Di lapangan itu biasanya kita kadang-kadang butuh juga ya, butuh juga untuk mengecek berapa sih output dari power sebuah PoE ya, PoE injektor ya, atau PoE yang keluar dari kabel yang sudah diinjek oleh PoE ya. Nanti kita akan pakai ini ya kalau ngukur untuk PoE-nya. Nah, kalau misalkan untuk adaptor bisa kita pakai ininya nih ya. Oke ya. Dan kalau misalkan tidak sesuai ukuran ya, kita bisa pakai yang ini ya. Jadi dari tiga kombinasi input ya, nanti akan kita rangkai di dalam satu voltmeter ini teman-teman ya, supaya nantinya memudahkan dalam kita untuk mengukur ya sebuah tegangan yang keluar ya, tegangan yang keluar dari sebuah sumber tegangan. Oke ya. Oke, teman-teman ya, kita mulai saja untuk mencoba merakitnya ya. Sebelumnya kita jelaskan dulu untuk voltmeter ini. Voltmeter ini itu dia punya 3 titik input ya. Ini perlu kita jelaskan. Yang putih untuk mengukur ya, untuk mengukurnya. Kalau yang merah ini untuk menyalakan si voltmeter ya, supaya ini menyala ya. Dan yang hitam ini untuk negatifnya ya, untuk massa atau negatifnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau untuk menyalakan voltmeter ini adalah menggunakan yang merah ini dengan power sendiri bisa ya. Tetapi kalau misalkan di lapangan kemungkinan kan agak repot ya menggunakan power sendiri. Bisa saja digabungkan dengan yang warna putih ini yang digunakan untuk mengukur, plus dia juga digunakan untuk menyalakan si voltmeter. Jadi boleh saja kalau kita gabungkan ya keduanya, yang putih maupun yang merah kita gabungkan. Menjadikan satu supaya dia juga menyalakan, dia juga untuk mengukur. Jadi boleh-boleh saja ya teman-teman. Ya terserah sih teman-teman, kalau misalkan mau teman-teman mau ini dikasih baterai ya, batu baterai yang 5 volt juga boleh. Dia itu mampu mengukur sampai 100 volt. Tetapi itu kalau menggunakan 3 wiring. Ya, artinya nanti untuk yang merah ini ya, 3 wiring harus menggunakan power sendiri, dan untuk merah ini adalah power untuk menyalakan dari voltmeter itu sendiri, dan dia itu hanya sampai maksimal 30 volt ya. Jadi yang kalau yang merah maksimal 30 volt, kalau nggak salah minimal 5 lah ya, 5 volt sampai 30 volt. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan mode 2 wire ya, kalau kita menggunakan mode 2 wire berarti ini nanti maksimal bisa mengukur yang sampai dengan 30 volt saja. Oke teman-teman, itu spesifikasi dari voltmeter ini. Baik teman-teman ya, tadi bahwa kita hanya bisa menggunakan maksimal 30 volt ya, kalau kita menggunakan mode 2 wiring ya, 2 kabel saja. Jadi nanti ini antara merah dan putih akan kita gabungkan menjadi satu, di samping untuk mengukur juga menyalakan dari voltmeter ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan merakitnya dengan mode 2 wiring ya, teman-teman. Baik ya, teman-teman, kita mulai untuk merakitnya. Ini kan kita pasang dulu di sini ya. Oke, kita potong. Jadi ini kita nggak pakai, jadi kan kita potong untuk ini ya, yang datanya. Jadi kita nggak butuh datanya. Ya, jadi ini kita nggak butuh datanya, kita potong aja. Nah, yang kita butuhkan itu adalah di bagian ini ya, dan jack ini jack powernya juga yang female. Nah, kita pakai, kita potong bagi dua aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buka ya. Oke, kemudian kita kupas ya teman-teman, kita kupas. Nah, nantinya kan kita solder, kita kupas dulu, kupas. Oke.
sudah kita pas ujungnya juga. Nah, ujungnya kita kupas, nanti akan kita solder. Kurang. Oke. Ini juga sekalian ya, teman-teman, kita kupasin semua dulu. Oke, sudah dikupas. Satu lagi ininya untuk supaya bisa disolder. Ya. Oke, ini sudah ya, kita kupas. Oke, selanjutnya akan kita solder ya. Solder. Tempelkan boleh langsung ini ya, tempelkan ke sini. Ini kita ke sini dulu boleh. Positifnya ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita jumper ke sini teman-teman ya. Ini ntar dulu deh ya. Ini negatifnya ke sini. Negatifnya ke sini. Oke, ini baru satu ya. Yang ini juga. Ini juga kita solder. Oke. Negatifnya juga sama ke sini juga, teman-teman. Oke, positifnya juga ke sini. Oh, yang satunya lepas. Nah, ini misalkan jangan sampai lepas ya, teman-teman. Kita bantu dengan ini biar mepet. Sulit memang kalau menyatukannya. Ini disatukan nggak apa-apa nih dengan ini ya. Jadi nanti ini disatukan dengan ini nggak apa-apa nih. Tambahin aja timahnya. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan mode dua wire. Nah, oke. Seperti ini teman-teman, jangan sampai nempel ke yang lain ya, tapi udah ya seperti ini ya. Jadi intinya yang positif ya, positif ini kita jadikan satu, baik untuk yang measurement-nya, dan negatif kita jadikan satu di negatif ya, seperti itu ya. Jadi kita sekarang sudah bisa sebetulnya ya, kita gunakan untuk mengukur dari sini bisa atau dari sini juga bisa. Oke, satu lagi sekalian ya, bolehlah ya sekalian. Yang ini akan kita kasih ini ya, apa namanya, capit ya, capit. Kalau disebutnya sih capit untuk aki ya. Nah, kita pakai nanti kalau untuk mengukur-ukur yang memang ukuran dari jack powernya nggak sama atau tidak dalam bentuk PO ya, atau dalam bentuk kabel terbuka ya, kita pakai ini. Oke ya, jadi kita copot dulu ininya. Oke. Kita juga copot sebelah sininya yang hitamnya. Oke, yang hitam kita masukin ke yang hitam ya. Masukin di sini. Kemudian yang ini double ya, karena kan kita menggunakan mode 2 wire, dan ingat
maksimal measurement-nya 30 volt. Oke, baru ini kita masukkan ke sini ya. Ini jadiin satu aja. Ini satu. Nah, kita masukin ke sini. Nah, kita solder dulu nih, teman-teman. Kita solder dulu. Kasih timah. Belum kena semua. Jalan dia ini. Susah. Jalan agak sedikit pegang. Oke. Nempel ini ya. Dan satu lagi kita solder yang ini. Oke, sudah kencang. Oke ya. Nah, kita agak kencengin pakai tang ya, teman-teman. Agak jepit di sininya, petang. Insulasinya kita jepit. Biar nanti kenceng ya. Oke ya, kira-kira seperti ini, sebelah sini juga. Jadi jangan pakai tang potong ya, tapi seadanya aja, hati-hati aja yang penting ya. Oke, ya kuat lah ya, kita kuat, kita tutup dengan ini, masukkan covernya. Oke, ini juga masukkan covernya. Oke ya, selesai teman-teman ya, alat ukur yang kita buat ya. Sudah ada 3 input ya untuk ini, untuk menggunakan kabel LAN ya atau RJ45 konektornya. Ini untuk power biasa, kalau ini kalau terbuka ya. Nah, oke, jadi kita bisa menggunakan 3 inputan. Saatnya kita coba untuk mengujinya. Kita uji ya sekarang. Saya coba menggunakan adaptor 24 volt ya, 1 ampere. Nah, ini pakai check power standar. Kita coba dulu dengan menggunakan check power ya. Saya colok dulu, ini udah saya colok di colokan listriknya ya. Oke, kita coba untuk check powernya apakah menyala atau tidak ya, dari input yang check power email ini. Oke, sudah bisa menyala ya, ini betul sekitar 24 volt ya, 24,3. Oke ya, bisa ya. Sekarang kita uji pakai ini ya, pakai PoE. Nah, ini PoE. Nah, ada PoE ya, kita pakai, kita colokin ke check powernya ya,
colokin ke check powernya sini. Cok. Nah, sudah. Lalu kita pakai kabelan. Nah, kabelan yang pendek aja dulu ya. Ini kan untuk menguji aja. Nah, ini ujung satunya. Ini satunya kita colok ke sini ya. Oke. Sudah menyala juga teman-teman ya. Lihat di situ ukurannya 24,3 volt. Nah, sama ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita uji di misalkan ada kabel yang terbuka ya. Kabel yang terbuka berarti misalkan kita punya bentar ya, saya carikan dulu teman-teman. Oke, teman-teman, misalkan kita punya kabel terbuka seperti ini ya. Kita colokkan ke sumber power. Nah, kita ukur pakai yang ini ya, teman-teman. Pakai yang capit, karena kan kalau ke sini kan nggak bisa ya, atau ke sini juga nggak bisa. Nah, kita gunakan manfaatkan yang capit ini ya. Oke, oh ini yang negatif ya, betul ya, negatif. Nah, ini yang positifnya ke sini. Nah, sama ya, semua berfungsi teman-teman ya. Baik yang menggunakan capit ini, menggunakan PoE atau RJ45 atau menggunakan yang power ya. Oke ya, jadi sempurna teman-teman ya, sudah bisa semua untuk tiga sumber input ini ya. Tinggal misalkan oh saya butuh check power yang lain ya, tinggal dijumper aja ya, check power yang lebih kecil lagi misalkan ya, itu silahkan tinggal teman-teman kreasikan sendiri ya. Itu saja yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, tekan like, comment, and share kepada teman-teman jika video ini bermanfaat. Baik, berjumpa lagi di next video.